Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa belajar bersama. Walaupun lewat jarak jauh, insya Allah memberikan manfaat dan kita tetap semangat. Sebelumnya saya menyapa dulu anak-anakku yang sekarang ikut join, khususnya kelas 10 IPA 1 sampai 10 IPA 3. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Insya Allah sudah jelas. Marilah kita mulai proses belajar kita. Topik kita hari ini yaitu keanekaragaman hayati. Tentunya pelajaran yang kemarin itu juga ada sangkut pautnya. Banyak sekali macam makhluk hidup yang ada di dunia ini, otomatis banyak variasi yang ada di dalamnya. Kita menggunakan PPT yang akan kita sampaikan pada hari ini. Keanekaragaman hayati dan klasifikasinya. Kadinya mendeskripsikan konsep keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Tujuannya menjelaskan konsep keanekaragaman hayati, yang kedua mengidentifikasi keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem, dan menjelaskan konsep keseragaman dan keberagaman. Kebetulan hari ini Bu Eli bawa tumbuh-tumbuhan. Di sini ada yang namanya tumbuhan kamboja. Jadi sembojo ini kalau bahasa Jawanya. Di sini ada warnanya merah, kemudian ada yang warnanya merah, ada putihnya. Ini tentunya apa yang terkandung di dalamnya sehingga tumbuhan ini berbeda dalam hal warna. Saya kira untuk yang lain juga banyak sekali yang kita jumpai di lingkungan sekolah, macam-macam tumbuhan. Pengertian keanekaragaman hayati yaitu keberagaman makhluk hidup berdasarkan perbedaan ciri yang dapat diketahui melalui observasi atau istilahnya adalah pengamatan. Di sini yang kita pelajari tentang keanekaragaman hayati ada tiga. Yang pertama adalah tingkat genetik, yang kedua adalah tingkat spesies, yang ketiga adalah tingkat ekosistem. Sedangkan keanekaragaman genetik itu adalah terjadi karena variasi susunan gen dan
memunculkan variasi antar individu dalam satu spesies, sehingga menyebabkan tidak ada individu yang persis sama. Ini ada yang tidak ada di dunia ini dua individu yang persis sama, walaupun itu adalah kembar. Ini menandakan bahwa di dunia itu ada banyak variasi. Coba perhatikan anak-anakku. Ini ada tumbuhan, yaitu tentang bunga mawar. Bunga mawar. Bagaimana bisa kita lihat bunga mawar di situ warnanya beda, ada yang putih, ada yang merah, ada yang oranye. Mengapa demikian? Jadi ada variasi, sehingga tampilannya juga beda. Sehingga di situ pengertiannya adalah keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk penampilan, jumlah, serta ciri yang lain. Sehingga kita lihat tampilannya berbeda, walaupun satu spesies, yaitu spesiesnya adalah bunga mawar. Mungkin bisa dilihat kelopaknya, ukurannya, kemudian mahkotanya, warnanya, dan sebagainya. Anak-anak perhatikan juga manusia, di situ ada gambar manusia, itu langsung di benak kita, itu muncul bahwa manusia juga ada variasinya. Misalnya warna kulit, itu ada yang hitam, putih, kemudian rambut juga di situ ukurannya panjang, pendeknya, keriting, lurus, dan sebagainya. Mungkin raut muka, dagu, mata, telinga, bibir, dan sebagainya. Sehingga ada variasi dalam satu spesies, yaitu spesiesnya adalah manusia. Keanekaragaman hayati tingkat gen, seperti tadi sudah contohnya adalah bunga mawar, manusia. Keanekaragaman tingkat gen itu bisa terjadi juga di tumbuhan atau buah jeruk. Jadi anak-anakku enggak asing, ada jeruk nipis, lemon. Kali ini bisa kita lihat wujudnya, kulitnya mungkin ada yang berkerut, ada yang halus, dan sebagainya. Manis, asam, dan sebagainya. Ini menandakan ada variasi dalam satu spesies buah jeruk, sehingga masuk di tingkat keanekaragaman gen. Ini contohnya lagi hewan, ini adalah lalat. Ini kalau dalam biologi nama latinnya adalah Drosophila melanogaster. Di situ ada bermata merah, bermata putih. Ini menandakan bahwa ternyata juga ada variasi di gen. Mengapa demikian? Yaitu tadi ada variasi gen dalam satu spesies, yaitu lalat. Berikutnya yang kedua, yaitu tingkat keanekaragaman spesies. Spesies ini jenis. Setiap jenis terbentuk atas pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya. Sehingga keanekaragaman spesies menunjukkan adanya jumlah dan variasi jenis organisme. Berarti antar organisme ada variasi. Coba anak-anak perhatikan, di situ ada beberapa tumbuhan. Yang pertama kacang-kacangan, ya, ada kacang Cina, kacang panjang, kacang tanah, kapri, buncis, dan sebagainya. Ini menandakan juga keanekaragaman tingkat spesies. Kemudian ada tumbuhan kelapa, lontar, aren, siwalan. Itu spesiesnya berbeda. Masuk di keanekaragaman spesies. Sedangkan yang hewan di situ ada harimau,
Kemudian kucing itu juga base-nya berbeda, berarti variasi antar spesies itu masuk di keanekaragaman spesies. Buah, melon, kemudian semangka juga demikian. Keanekaragaman spesies itu ada dua yang masuk di keanekaragaman spesies. Keanekaragaman satu famili, yang satunya adalah satu genus. Di sini ada contohnya aren, kelapa, pinang. Ini malah disertai dengan nama latin. Aren, arenga, pinata, kelapa, kokos, nucifera, pinang, arenga, katesu. Ini di situ enggak ada apa kata yang sama, enggak ada. Karena beda spesies, sehingga masuk di keanekaragaman jenis atau spesies. Bahkan habitatnya juga beda. Ada yang di pegunungan, ada yang di pantai, dan ada yang di tempat kering. Keempat, menempati habitat yang beda, juga beda spesies. Ini berarti keanekaragaman spesies atau jenis. Satu, yang satu yaitu keanekaragaman spesies satu famili. Jadi ada satu genus dan satu famili. Untuk tumbuhan, yang satu genus, contohnya adalah buah jeruk. Ada jeruk Bali, jeruk nipis, jeruk lemon mungkin. Itu nama latinnya malah dicantumkan. Ada Citrus maxima, Citrus aurantifolia. Ini anak-anakku lihat genus atau kata yang pertama, di situ ada citrus. Berarti menandakan bahwa itu adalah satu genus. Di situ ada spesiesnya Citrus maxima. Spesies itu terdiri dari dua kata, citrus dan maxima. Untuk kata pertama menandakan genus. Kalau genusnya sama, berarti keanekaragaman spesies masuk tingkatan genus. Mungkin kalau pisang ya ada pisang buah, pisang serat, di situ genusnya sama, yaitu Musa. Berarti masuk di tingkat genus. Satunya lagi, keanekaragaman spesies yang tingkat famili, suku. Nah, di sini ada contohnya famili Poaceae. Itu meliputi padi, jagung, alang-alang. Nah, ini anak-anak perhatikan, di situ nama latinnya enggak sama. Orisa sativa, padi, jagung, siamais. Berarti enggak ada kata yang sama. Berarti itu menunjukkan adalah keanekaragaman spesies tingkat famili. Jadi jelas ya, di tingkat famili. Kalau keanekaragaman spesies variasi antar spesies. Tapi kalau keanekaragaman gen, variasi dalam satu spesies. Nah, ini kalau hewan sama, ada tingkat genus dan tingkat famili. Genusnya sama, kucing. Kucing rumahan, kucing hutan, semua genusnya sama, yaitu felis. Sehingga masuk di keanekaragaman tingkat genus. Yaitu keanekaragaman spesies tingkat genus. Yang untuk tingkat famili juga sama. Di sini ada famili Canidae. Contohnya adalah serigala dan rubah. Walaupun spesiesnya berbeda nama latinnya, tidak ada kata yang sama, itu ada. Tapi satu famili, yaitu familinya adalah Canidae. Kemudian keanekaragaman yang terakhir, yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Mungkin anak-anakku masih ingat tentang definisi istilah pengertian ekosistem. Itu adalah timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Atau mungkin antara biotik dan abiotiknya.
ini meliputi menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Kemudian ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotiknya. Kemudian ditunjukkan dengan adanya perbedaan komposisi jenis populasi organismenya. Banyak sekali contoh keanekaragaman ekosistem yang kalian jumpai di lingkungan. Mungkin ada ekosistem hutan, ekosistem air laut, ekosistem rawa, ekosistem air tawar, ekosistem kolam, dan sebagainya. Itu menandakan apa, letak geografisnya berbeda, otomatis iklimnya juga mempengaruhi iklim, habitatnya berbeda, itu ada variasi di dalam keanekaragaman ekosistem. Macam-macam ekosistem di dunia. Ada hutan hujan tropis. Ini seperti di negara kita yang mana tumbuhannya bermacam-macam yang hidup di dalamnya. Ada ekosistem hutan gurun. Kemudian padang rumput dan sebagainya dengan kondisi yang berbeda dan hewan pun juga khas di sana. Ada tundra, terumbu karang, dan sebagainya. Tentunya kalau kita mempelajari keanekaragaman hayati yang berhubungan dengan makhluk hidup, itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Apa manfaatnya? Saya kira anak-anakku juga sudah paham, mungkin sebagai sumber plasma nutfah, sumber segala sumber gen yang ada di situ. Juga produktivitas ekosistem, perlindungan air dan tanah, kemudian mungkin untuk obat-obatan, nilai sosial budaya, pengetahuan. Mas, banyak lagi manfaat yang bisa kita ambil tentang keanekaragaman hayati. Ini sumber pangan, bahan bangunan, obat-obatan, sumber pendapatan, keilmuan, keindahan, dan sebagainya. Tentunya ada yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Ini aktivitas manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Mungkin menurunkan keanekaragaman hayati. Makanya pemerintah getol ini ya, ini menjaga tumbuh-tumbuhan maupun hewan, jangan sampai ada perusakan habitat, penggunaan misalnya pestisida, pencemaran, ini akan berpengaruh pada hewan yang ada di dalamnya. Bagaimana menjaga atau melestarikan keanekaragaman hayati, tentunya ini kita semua ini harus ikut serta. Di situ ada yang namanya in situ, ex situ. In situ yaitu pembiakan makhluk hidup langka dalam habitat aslinya. Jadi kita enggak merubah, misalnya didirikan cagar alam sesuai dengan aslinya, kita enggak merubah. Sehingga hewan-hewan tetap lestari sesuai dengan alamnya. Kemudian yang ex situ, pembiakan makhluk hidup di luar habitat aslinya. Misalnya ada kebun binatang, di situ banyak sekali hewan-hewan yang dipelihara. Berikutnya yang kedua adalah klasifikasi makhluk hidup, yaitu menggolongkan makhluk hidup berdasarkan taksonnya. Pengelompokan makhluk hidup di dalam tingkatan tertentu berdasarkan kesamaan karakter yang dapat diamati antara lain morfologi. Morfologi itu yang kasat mata, penampakan dari luar. Genetik itu yang dari dalam diri individu dan tingkah laku. Tentunya tujuan klasifikasi
itu adalah menyederhanakan makhluk hidup yang beraneka ragam. Anak-anak tahu bahwa di dunia banyak sekali tumbuhan hewan, sehingga harus disederhanakan, berarti harus diklasifikasikan. Nah, ini ada klasifikasi untuk hewan dan tumbuhan. Mulai dari kingdom atau kerajaan, kerajaannya hewan, animal, itu dari takson yang paling tinggi, coba anak-anakku perhatikan dari atas, itu filum, kemudian kelas, ordo, family, genus, spesies. Menurut istilahnya harus tahu juga, filum, filum, kelas, kelas, ordo, bangsa, family, suku, genus, marga, spesies. Jadi untuk tumbuhan yang beda adalah takson yang paling tinggi. Kalau tumbuhan ini mulainya adalah takson yang tinggi, divisio, divisi. Kemudian di yang bawah itu sama, divisi, kelas, ordo, family, genus, spesies. Jadi nanti anak-anakku harus bisa mengidentifikasi mana yang spesies, mana yang genus, mana yang family. Ini ada sistem kingdom, kerajaannya, apa yang ada di lingkungan kita. Itu ada dua kingdom. Dua kingdom itu meliputi plantae dan animal. Plantae itu tumbuhan, animal itu hewan. Kalau yang tiga kingdom, monera, plantae, animal. Tambah monera. Monera itu meliputi bakteri, alga biru. Kemudian ada lagi, tambah lagi empat kingdom. Tambah fungi. Fungi itu adalah jamur. Kemudian meningkat lagi, ada lima kingdom. Monera, protista, dan fungi, plantae. Tambah lagi enam kingdom. Virus, virus, tambah virus, monera, protista, dan sebagainya. Ini yang ada di biologi yang kita pelajari. Nama spesies, anak-anakku harus tahu persyaratan tentang nama spesies. Ini dengan menggunakan binomial nomenklatur. Persyaratannya, ada syaratnya, tidak sembarangan. Yang pertama menggunakan bahasa Latin, mungkin atau yang sudah dilatinkan. Kemudian yang kedua terdiri dari dua kata, yaitu kata pertama dan kata kedua. Tadi sudah saya sampaikan, kata pertama genus, kata kedua adalah petunjuk spesies. Kemudian yang ketiga ini ya, nama kata pertama genus harus diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Jadi anak-anak enggak sembrono, enggak boleh seenaknya sendiri, karena ini di dunia sama, di Amerika, di Inggris sama nama spesies. Kata kedua menunjukkan petunjuk spesies, ditulis pakai huruf kecil. Berikutnya, penulisan nama ilmiah ditandai dengan membuat dua, itu nama genus dan nama spesies. Oh begini, kalau misalnya itu di buku, anak-anak mungkin lihat di buku biologi banyak sekali nama Latin, itu dicetak miring, jadi tanpa digaris bawahi. Jadi harus kata pertama huruf besar, kata kedua harus kecil. Ini contohnya Varanus komodoensis, berarti V-nya besar, K-nya kecil, dan tidak digaris bawahi. Tapi kalau kita misalnya menulis dengan tangan, itu harus digaris bawahi. Tapi kata pertama dan kata kedua, catatan ini harus terpisah. Tidak boleh garisnya terus. Harus terputus ya. Ini syarat nama spesies. Nah, ini pada tabel, nanti pada tagihan saya itu ada, kalau diminta untuk mengisi mulai takson yang tertinggi sampai takson yang terakhir, ini seperti ini. Misalnya kambing, itu kalau nulis mulai takson yang paling bawah, misalnya spesies,
Capra Aiga Cruz. Ini sebenarnya kurang pas, harusnya cetakannya adalah miring. Kemudian genusnya kata pertama yaitu Capra. Familinya Bovidae. Nah, ini anak-anakku perlu kalian ingat kalau family itu biasanya ada akhiran idae. Berarti menandakan bahwa itu adalah takson family atau suku. Lihat itu yang ke kanan, Liporidae, Anatidae, itu berarti tambah idae. Ordo, kelas, filum, kingdom. Kingdomnya adalah Animalia, itu takson yang paling tinggi. Nah, ini tingkatan-tingkatan takson pada makhluk hidup. Nanti tagihan saya ada di situ, anak-anakku cari di browsing. Nggak usah dihafalkan, tapi tahu ciri-ciri khasnya, bahwa itu spesies, genus, atau family. Masih ada? Oh, 8 menit. Nah, ini mohon anak-anakku pahami, nanti di tagihan saya, anak-anakku membedakan tentang keanekaragaman gen dan keanekaragaman spesies maupun keanekaragaman ekosistem. Jadi kembali lagi saya mengingatkan bahwa keanekaragaman gen itu ada variasi gen dalam satu spesies. Ini contohnya, jadi spesiesnya sama. Ini kembali lagi, mengingatkan aja nanti supaya tagihannya benar jawabnya, yaitu tentang lalat buah. Spesiesnya sama, tapi di situ ada mata merah, mata putih, berarti menandakan bahwa itu ada variasi gen dalam satu spesies. Berarti masuk di keanekaragaman gen. Kemudian kalau keanekaragaman spesies, tadi ada dua, yaitu keanekaragaman satu genus, yang satunya adalah satu family. Ini tinggal melihat nanti misalnya kalau anak-anakku bingung, itu lihat browsing nama latinnya. Kalau kata pertama, kata kedua dalam nama latin itu dengan spesies lain beda, berarti itu adalah keanekaragaman spesies satu family. Ya, aren, kelapa, pinang itu keanekaragaman spesies tapi satu family. Ini sebagai contohnya, kembali lagi yang tingkat family. Ya, anak-anakku lihat kalau di Orisa sativa padi dan jagung nama latinnya Siamais. Ini familinya sama. Enggak usah dihafalkan, bisa browsing. Familinya adalah Poaceae, berarti masuk di sama-sama Poaceae, masuk di keanekaragaman spesies tingkat famili. Saya bedakan ya tingkat keanekaragaman genus dan family. Kemudian yang paling mudah ya tingkat keanekaragaman pada ekosistem. Nah, ini berdasarkan letak geografis sehingga menentukan apa iklim dan habitatnya beda, otomatis masing-masing ekosistem juga ditempati organisme yang tidak sama. Berarti banyak variasinya juga. Kemudian yang klasifikasi juga demikian, nanti di tagihannya ada, anak-anakku bisa mengisi mulai takson yang paling rendah sampai ke tinggi. Kalau rendah ke tinggi itu berarti dari bawah ke atas. Takson yang paling tinggi ke rendah dari atas ke bawah. Jangan lupa untuk membedakan tumbuhan dan hewan itu takson yang tertinggi itu yang beda. Kalau tumbuhan divisi dimulai, kalau yang hewan adalah filum.
nanti anak-anakku lihat bisa browsing ya dari, dan nulisnya harus betul. Misalnya nama spesies harus benar. Nah, ini contohnya sebagai contoh saja. Nanti kalau diminta hewan apa itu ditulis dari bawah, yaitu spesies, genus, famili, ordo, kelas, filum dan kingdom. Dimohon anak-anakku telaten lihat misalnya di internet. Nulisnya spesies tadi bagaimana? Harus terdiri dari dua kata. Kata pertama genus, kata kedua petunjuk spesies. Nama genus harus diawali dengan huruf besar. Nama spesies, petunjuk spesies, huruf kecil. Ini yang ada di tagihan, mohon nanti ditanggapi, dipahami. Bisa anak-anakku kalau misalnya kurang jelas bisa ditanyakan atau mungkin browsing. Dan nanti dikumpulkan juga lewat classroom. Tolong kalau ngumpulkan lewat classroom di bagian tugas kelas, jangan di forum. Jadi tugas kelas ada waktunya. Dan mohon anak-anakku juga mengisi daftar hadir pada kesempatan hari ini. Ini saya kira apa yang saya sampaikan. Sementara sampai ini dulu, nanti lain kali kita sambung lagi pada bab-bab berikutnya. Dan ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang ditanyakan. Ini Bu Jenengan mau suruh absen terjemput atau tidak? Ya, kalau anu silahkan di komando bagaimana cara nanti. Oke. Ya, untuk ini silahkan yang mengikuti Zoom silahkan di screenshot kegiatan hari ini. Jadi sebagai bukti kalau kalian sudah mengikuti kegiatan Zoom hari ini. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai. Nanti kalau mau minta screenshot tinggal ke anak-anak. Tadi yang mengikuti. Sudah, Gus. Ya, sudah. Besi, Mbak, di N anu nih.